Bukan cita-cita, bukan juga untuk menyempurnakan impian. Namun takdir sudah menentukan rezeki dituai dengan berbakti kepada warga tua. Tiada sesalan, hanya kepuasan yang dinikmati dan tidak mungkin dapat dicari ganti. Saksikan laporan khas yang disediakan Syira Abang Mansor bersama Ahmad Nasrullah. Ku tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang kugubah. Usai berkongsi rasa dan cerita bersama warga emas, kita telusuri pula kisah penjaga rumah Sri Kenangan Kuching. Paling yang siapa lupa ya, nenek siram kita dengan air. Si mau mandi, yang ialah paling lucunya si mau mandi kita disiramnya. Mui mandi sidaknya, kadang sidaknya si mau dia mandi. Jadi kita mujuk sidaknya, mujuk cara psycho lah kita mandah, kita mau mandi, kita mau pergi pasar lah. Tidak ya kadang ada sejuk setidaknya. Nah, situ nyaman lah, ada air panas. Kami yang pendek-pendek air panas lah, mau setidaknya. Masang pempasnya yang nak buka, yang perlu berpempas lah. Nyasi mau berpempas, jadi macam ialah stresnya. Macam yang si mau mandi, kita mujuk mandi, harus dipujuk. Jadi biar kecil lagi. Yalah, jadi biar kecil lagi. Cabaran dan pengalaman yang dikongsikan ini hanyalah secebis berbanding realiti yang perlu dihadapi setiap hari oleh penjaga rumah Sri Kenangan Kuching atau lebih mesra disapa sebagai PO atau pembantu operasi oleh warga emas di sini. Bagi Christina yang sudah 27 tahun berkhidmat di sini, maki herdik orang tua terhadap mereka itu adalah perkara biasa. Namun, pengorbanan berbakti kepada warga tua sehingga akhir hayat mereka itu adalah satu kepuasan baginya. Memanglah kita kalau macam yang lama kita nyaganya, tapi tiba-tibanya ada sakit dan lain-lain. Rasa sedih juga, nitis air mata juga kita bila sidak meninggal. Hati kita mesti kuat bersabar, mental mak kuat. Razali Unus meninggalkan kerjaya sebagai kerani demi berbakti di sini. Pengalaman lebih 10 tahun inilah yang mengajarnya untuk ikhlas bertahan. Katanya, sebagai penjaga rumah orang tua, seseorang itu kenalah pandai berkomunikasi serta pandai mengambil hati orang tua. Kerja dah 13 tahun kerja dah tahu bah. Mula-mula duduk memang terkejut orang mana. Macam kejutan budaya dengan orang tua tu. Ada pahalanya. Kerja kebajikan lah. Macam kita jaga sidak pun macam jaga mak bapak kita di rumah juga. Bimbingan daripada pembantu operasi yang lebih senior banyak membantu Asfarina untuk cekap dan tabah menguruskan warga emas di sini. Tidak sedikit pun dia menyesali keputusannya untuk berkhidmat di sini setelah berhenti dari tugasan kerani di tempat kerjanya sebelum ini. Kadang-kadang ada nenek yang mengadu keadaannya, mengadu nasibnya. Biasanya kita akan rasa kesian. Sampai kita yang akan nak keluarkan air mata. Macam kami tu, kami dah kehilangan mak, jadi kasih tahu kami rasa melepaskan rindu. Takdir membawa mereka ke sini. Saban tahun berkhidmat mencurah bakti, menjadikan sabar sebagai kunci, kian mencambahkan keikhlasan dalam diri. Untuk kerja mau perlu sabar, perlu reda juga. Reda lah kita dah mungkin dah di tempat kong situ. Tanggir. Macam ya reda kita. Sana tidak selalu-selalu ya lah ngabas sidaknya. Kadang sidak rasa sunyi bah. Cari juga sidaknya ni anak kami ni anak buah kami ni kakak abang kami si ngabas kita. Menyesal ya sih juga lah. Tapi makin tahun yang ada rasa macam tak nak pula lari dari kerja tu. Mun dapatlah lebih keraplah datang untuk melawat sidaknya melepaskan rindu. Yalah mungkin dah ditakdirnya bekerja situ macam ya. Kalau bukan kami siapa lagi kami madah macam ya. Kalau bukan mereka, siapa lagi?
kasih. Mujur ada penjaga rumah orang tua. Terima kasih atas jasa dan khidmat bakti anda. Dan kepada yang ingin datang menziarahi, pagar rumah Suri Kenangan Kuching sentiasa terbuka. Laporan khas istimewa Sinar Ramadan kali ini saya akhiri dengan membawa pulang bersama buah tangan daripada warga emas rumah Suri Kenangan Kuching. Dengan itu, saya Syirah Abang Mansor bersama jurukamera Ahmad Nasrullah melaporkan untuk TVS.